Para penonton yang baik, tolong bantu channel Nasib dan Hoki agar semakin berkembang, dengan cara kasih like, komen, dan subscribe. Saya doakan agar rezeki Anda senantiasa mengalir seperti air sepanjang tahun. Amin. Tidak terasa tinggal beberapa bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2021, dan masuk pada tahun 2022. Di tahun 2022, ada 10 weton yang diramalkan dalam kitab Primbon Jawa kuno, akan mengalami perbaikan dalam kehidupannya. Perbaikan itu akan bisa dilihat pada kondisi ekonomi, rezeki, hoki, dan peruntungannya. Tahun 2022 diyakini akan membawa banyak pertolongan maupun bantuan dari semesta alam kepada 10 weton yang beruntung ini. Satu hal penting yang admin minta kepada para penonton, yaitu apabila weton Anda disebut dalam video ini, maka tuliskan kata amin pada kolom komentar. Hal itu sangat penting, karena kata amin tersebut adalah doa bagi Anda, dan bukti bahwa Anda meyakini pada tahun 2022 nanti weton Anda akan kaya dan banjir rejeki. Sesuatu yang Anda ucapkan dan yakini, akan diwujudkan oleh alam semesta ini. Inilah 10 weton yang diramalkan akan kaya dan banjir rezeki di tahun 2022. 1. Senin Wage. Weton pertama yang diramalkan akan kaya dan banjir rezeki di 2022 adalah weton Senin Wage. Orang yang lahir di Senin Wage memiliki watak yang baik dan pemberani. Mereka pribadi yang menarik dan banyak dikagumi oleh orang-orang di sekitarnya. Namun di balik itu Senin Wage juga sekaligus orang yang ambisius dan mudah marah. Sosoknya gelap mata, tidak bisa berpikir panjang dan mudah mendapatkan fitnah. Dalam hal rezeki weton ini akan selalu bisa mendapatkan rezeki, rezekinya akan selalu tersedia, meskipun habis dia akan mendapatkan lagi. Di tahun 2022, weton tunggak semi ini diprediksi akan semakin sukses dan berjaya. Sifatnya yang juga tekun, dermawan, dan suka memberikan perlindungan ini, akan mendapatkan timbal balik yang luar biasa dari semesta di tahun 2022. Apabila Anda seorang karyawan atau bahkan tidak memiliki pekerjaan saat ini, jangan khawatir karena peruntungan Anda akan menuju ke arah yang lebih baik di tahun 2022. Hal yang penting adalah tetaplah berusaha, meskipun hanya selangkah tetaplah maju. Saran bagi pemilik weton berneptu 8 ini adalah berhati-hatilah dengan sifat dermawan yang Anda miliki, karena banyak orang yang akan menyalahgunakan sifat baik Anda, alias akan menipu Anda. 2. Selasa Pon. Weton kedua yang diramalkan Primbon Jawa akan mengalami perbaikan dan peningkatan hidup dan rezeki adalah Selasa Pon. Orang Selasa Pon ini tipe orang rumahan, mereka lebih suka untuk tinggal di rumah. Orang ini memiliki kemampuan dalam berbicara di mana setiap omongannya dapat diterima oleh banyak orang. Itulah yang menjadikannya sebagai pribadi yang berwibawa dan berbudi luhur. Sifat manusia adalah seperti dua mata uang, kalau ada yang baik pasti ada juga yang kurang baiknya. Selasa Pon ini mempunyai sifat yang pencemburu, sering marah kepada keluarganya sendiri, suka berbohong dan tidak sabaran. Dalam hal rezeki, weton Satria Wibawa ini bisa dikatakan cukup. Cukup untuk hidup, cukup untuk menabung, dan cukup untuk menyenangkan dirinya. Menurut Primbon Jawa, Selasa Pon ini akan hidup lebih baik daripada tahun sebelumnya. Semangatnya dalam mewujudkan cita-cita dan impiannya akan berbuah manis di tahun 2022. Jalan Anda untuk memperoleh rezeki ataupun menimbun kekayaan akan sangat dibukakan di tahun 2022. Sedikit saran untuk weton berjumlah Neptu 10 ini adalah kurangilah sifat takabur dan sombong, agar di tahun 2022 Anda akan jauh dari yang namanya kesialan. 3. Selasa Wage.
Selasa Wage adalah weton yang dipercaya juga akan kaya dan banjir rezeki di tahun 2022. Selasa Wage bersifat seperti matahari, dia dapat menerangi sekelilingnya. Artinya kehadirannya dapat memberikan rezeki maupun wawasan kepada orang-orang di sekitarnya. Orang yang memiliki weton ini juga memiliki sifat istimewa sabar, baik, amanah, melindungi sesama dan mau mengalah. Namun sebaik-baiknya manusia masih tetap saja akan mempunyai sifat negatif. Sifat negatif weton ini antara lain kaku hati, boros, dan membutuhkan bantuan orang lain dalam mencari nafkah. Weton ini juga sering mendapatkan fitnah dari orang lain, dan cenderung jorok atau tidak suka bersih-bersih, serta angkuh dalam hal tertentu. Ditinjau dari Primbon Jawa, sebenarnya weton ini memiliki rezeki yang biasa-biasa saja, cuma karena sifatnya yang terbiasa prihatin, Selasa Wage ini menjadi pribadi yang ulet dan tekun. Di tahun 2022 ternyata Selasa Wage cukup beruntung. Ketekunan dan keuletannya akan banyak berbuah manis, mulai dari promosi jabatan, ataupun bisnis yang semakin berkembang. Kemampuannya dalam mengemban suatu tugas ataupun menjalankan bisnis akan menggiring pundi-pundi rupiah masuk ke dalam kantong dan rekeningnya. Mulai dari sekarang, weton berjumlah neptu 7 ini hendaknya mulai menghilangkan sifatnya yang boros. Ingatlah untuk selalu sedia payung sebelum hujan. 4. Rabu Legi. Bergembiralah jika Anda mempunyai weton kelahiran Rabu Legi. Rabu Legi juga merupakan weton andalan di tahun 2022 untuk sukses dan berjaya di kehidupannya. Weton berwatak penyabar, pendiam, tapi mudah mendapat teman ini ternyata mempunyai selera yang tinggi dalam gaya hidupnya. Weton ini mempunyai daya tarik terhadap lawan jenisnya, sehingga bagaimanapun rupa atau tampang orang berweton Rabu Legi, akan tetap ada saja yang menaksirnya. Hal negatif yang kadang membuat orang di sekitarnya terganggu adalah sifatnya yang jorok, suka curiga terhadap orang lain, dan suka membantah. Di tahun 2022, weton Sumur Sinaba ini wajib berbahagia. Pasalnya Rabu Legi akan banyak mendapatkan kelapangap dan kelimpahan rezeki dalam hidupnya. Cita-cita Anda untuk naik jabatan tampaknya akan terwujud di tahun 2022. Ini karena selama ini Anda banyak disenangi oleh atasan atau bos-bos besar di tempat Anda bekerja. Tetap pertahankan hati Anda yang selalu ikhlas dan berbudi baik karena itu adalah magnet rezeki Anda. Dan satu lagi nasihat kecil bagi weton bernilai 12 ini adalah sayangilah kesehatan Anda, kurangi begadangnya. 5. Rabu Pon. Weton beruntung urutan kelima selanjutnya adalah Rabu Pon. Rabu Pon patut berlega hati karena di tahun 2022, Anda akan lepas dari beberapa masalah yang menjerat Anda, terutama dalam hal ekonomi. Rabu Pon merupakan orang yang sangat berbakat menjadi pemimpin. Dia merupakan orang yang pendiam, penyabar, pemomong, dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Dua hal yang menjadi ciri khas sifatnya adalah mempesona dan dapat membuat tentram hati orang-orang yang di dekatnya. Meski Rabu Pon mempunyai karakter baik yang menonjol, tetap saja dia juga memiliki karakter negatif. Suka membantah, berani terhadap atasan, boros dan tega hati adalah karakter yang dianggap negatif dari weton ini. Rabu Pon di tahun 2022 akan menikmati apa yang sudah ditekuninya selama ini. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, sifatnya yang suka bekerja dan tidak mau menganggur akan terbayar penuh di tahun 2022. Weton Bumi Kapetak ini akan memerlukan gentong yang lebih besar lagi untuk menyimpan pundi-pundi hartanya. Nasihat bijak bagi Rabu Pon ini adalah, cobalah untuk mengendalikan nafsu serakah yang ada di hati dan pikiran Anda. Apabila tidak berhati-hati, jurang kehancuran akan menelan Anda. 6. Kamis Pahing.
Kamis Pahing merupakan weton ke-6 yang diprediksi akan hidup senang di tahun 2022. Masalah ekonomi yang pada tahun sebelumnya serasa menghimpit, tahun 2022 akan menjadi tahun dengan angin segar bagi weton Kamis Pahing. Sangar dan menakutkan, itu adalah ciri yang melekat pada orang kelahiran hari Kamis. Tetapi di balik hal tersebut, Kamis Pahing juga mempunyai watak suka menolong dan ikhlas. Dalam hal pekerjaan, dia mampu mengemban dan menyelesaikan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Kadang hal ini membuatnya menjadi angkuh, selain itu kadang dia bisa bersifat kejam dan keras hati. Sebenarnya weton yang termasuk dalam kategori lembu katiup angin ini, memiliki peruntungan yang kurang bagus dalam hal rezeki. Cita-citanya sering tidak kesampaian, dan hartanya sering habis. Tetapi tahun 2022 seolah-olah sangat berpihak pada weton yang satu ini, sedikit demi sedikit keberuntungan dan perbaikan hidup akan terjadi padanya. Hasil karya maupun kerja kerasnya banyak disenangi orang dan atasa, karakternya yang berwibawa akan menghantarkannya menuju kemuliaan hidup di tahun 2022. Weton berneptu 17 ini hendaklah belajar untuk mengendalikan amarahnya. Hal itu baik pengaruhnya bagi kesehatan dan perkembangan karir atau bisnis Anda. 7. Kamis Kliwon. Kamis Kliwon bertengger di urutan ke-7 dalam weton yang akan kaya dan banjir rezeki di tahun 2022. Weton yang memiliki karakter angker dan seram ini akan tersenyum lebar di tahun 2022. Kamis Kliwon ini sangat beruntung karena sering mendapatkan keselamatan dalam hidupnya. Karakternya yang periang, pandai bergaul, murah hati, dan mandiri akan sangat banyak mempengaruhi keberuntungannya dalam mencari rezeki. Meskipun begitu, weton ini juga terlalu menaruh curiga pada orang lain, dan suka berdebat sehingga akan sering mendapatkan perkara. Weton Bumi Kapetak ini akan mengenyam kesuksesan dari kemandiriannya dalam mencari rezeki. Sifatnya yang suka bekerja, tahan menderita, dan biasa dikecewakan ini akan melicinkan prosesnya menuju kemantapan perekonomian di tahun 2022. Kemungkinan besar weton ini akan mendapatkan kepemilikan dari aset-asetnya yang baru. Saran bijak bagi weton Kamis Kliwon adalah jangan lupakan jasa orang yang telah membantu kesuksesan Anda, kemurahan rezeki yang datang bagi Anda, ada juga yang menjadi hak bagi mereka. 8. Jumat Legi. Kabar baik bagi Anda Jumat Legi, karena weton Anda masuk pada urutan ke-8 di antara weton yang diramal kaya dan banjir rezeki tahun 2022. Dewi Fortuna akan tersenyum lebar kepada weton yang penuh semangat dan mengagumkan ini di tahun 2022. Jumat Legi ini selain bertanggung jawab dan murah hati, karakternya selalu kelihatan gembira meskipun sedang banyak masalah. Selain itu semua, dia juga sosok yang teduh hatinya dan bisa memberikan rasa aman kepada orang-orang di sekitarnya. Sebaik-baiknya watak manusia pasti juga mempunyai kekurangan. Jumat Legi pandai menyembunyikan kebenaran, dan pemarah. Sosoknya sering menjadi kambing hitam dan mendapat malu. Dalam hal rezeki, weton Sanggar Waringin ini banyak keberuntungannya, begitu juga dengan kesialannya juga banyak. Di tahun 2022, roda kehidupannya pelan-pelan mulai naik menuju posisi tengah kemudian bertengger di atas. Jumat Legi seolah-olah mendapat nyawa tambahan untuk melanjutkan kehidupannya. Rekeningnya yang sebelumnya makin menipis, akan mulai terisi kembali, bahkan dia bisa berbagi dengan orang-orang terdekatnya. Saran bagi weton berjumlah Neptu 11 ini adalah hilangkanlah sifat suka berbohong, kurangi juga sifat usil yang sering mengganggu orang lain. 9. Sabtu Kliwon. Urutan ke-9 untuk weton yang akan banjir rezeki di tahun 2022 adalah Sabtu Kliwon. Tahun 2022 akan membuka lembaran baru bagi kehidupan Sabtu Kliwon. Weton yang suka membuat orang lain merasa senang ini,
mempunyai welas asih yang tinggi, dan juga mudah mendapatkan simpati. Weton ini benar-benar dikagumi di tengah lingkungannya karena kemurahan hatinya untuk berbagi dengan orang lain. Selain itu juga sabar, dan suka mengalah. Weton ini mempunyai sifat yang juga pemarah, suka membantah, sehingga sering membuatnya terserempet masalah. Dalam hal rejeki, Weton Tunggak Semi ini akan selalu bisa mendapatkan rezeki. Keprihatinannya tidak akan bertahan lama, terutama di tahun 2022. Kehidupan ekonomi yang lebih baik, serta rezeki yang melimpah, sudah menanti Sabtu Kliwon di tahun 2022. Jika Sabtu Kliwon adalah seorang pegawai, maka dia selalu menjadi anak buah kesayangan daripada pemimpinnya. Masukan bagi Weton berneptu 17 ini adalah banyaklah menabung ketika Anda sedang mempunyai banyak rezeki. 10. Sabtu Pon. Weton terakhir namun tidak kalah beruntungnya di tahun 2022 adalah Weton Sabtu Pon. Weton ini ibarat petani yang menunggu panen besar di tahun 2022. Weton Sabtu Pon mempunyai sifat pemaaf, suka menolong, dan berhati mulia. Dia memiliki watak tidak mau mengambil atau memakan apa yang bukan menjadi haknya. Orang berweton Sabtu Pon sering tertimpa kesialan. Hal ini diakibatkan karena sifatnya yang terlalu curiga, serta tidak mau disaingi oleh orang lain. Dalam hal rezeki, Weton Wasesa Segara ini mudah dalam mendapat rezeki. Rezekinya diramalkan seluas lautan. Di tahun 2022, Sabtu Pon akan banyak mendapatkan kejutan-kejutan yang akan mempengaruhi kehidupan dan rezekinya. Keinginan atau hal yang selama ini dicita-citakan juga kemungkinan besar dapat terrealisasi di tahun 2022. Nasihat yang akan berguna bagi Weton berjumlah Neptu 16 ini adalah jauhkanlah sifat iri dengki kepada orang lain. Percayalah bahwa manusia sudah mempunyai rezeki sendiri-sendiri. Itulah tadi 10 Weton yang diramal akan kaya dan banjir rezeki di tahun 2022. Sekali lagi admin ingatkan, ketiklah amin pada kolom komentar, apabila Weton Anda ataupun keluarga Anda disebut. Karena itu adalah doa dan rasa yakin Anda, bahwa apa yang telah disebutkan dalam video akan terjadi kepada Anda atau keluarga Anda. Sesuatu yang belum terjadi, apabila didoakan dan diyakini, maka secara bawah sadar akan menjadi kenyataan di masa depan.